Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Dede Khonsa? Kali ini Dede Khonsa lagi jalan-jalan ke Eliud Cake and Bakery. Istimewa di setiap suasana. Wow, keren ya. Oke, di hari ini ya Dede Khonsa ceritanya lagi ke toko kue nih ya, atau ke toko roti ya. Dan rencananya nih Dede Khonsa mau borong kue atau mau pesen kue nih ya. Kue ulang tahun nih ya. Ya, gue ulang tahun yang ketiga ya. Insya Allah nanti tanggal 25 ya. Oke nih Dede Khonsa, semoga tetap sehat dan sehat terus dan semangat terus dalam berkarya. Iya. Yeah. Oke deh, baik di sini di Eliud Cake and Bakery ya. Luar biasa nih kue-kuenya, kayaknya enak-enak banget ya dia. Ada rasa coklat, ada rasa keju ya. Dan mungkin ada beberapa rasa yang lainnya ya. Mungkin kalian kalau misalkan ingin tahu ya. Ini letaknya di daerah Jati nih guys ya. Atau iya di daerah Jati ya. Kalau misalkan dari Jakarta yang mau ke arah Mutiara Gading Timur ya. Gak jauh dari situ lah ya. Oke, dari tol timur belok kanan dikit ya. Kemudian belok kiri lagi, udah dekat situ lah ya. Baik, kemudian Dede Khonsa lagi milih-milih nih guys ya. Kira-kira mau borong yang mana nih guys. Oh, ternyata udah ada pilihan ya. Jadi nih guys, Eliud Cake and Bakery memang luar biasa ya. Sudah ada sertifikat halal ya. Kemudian ini memang punya tagline yaitu istimewa di setiap suasana. Jadi buat kalian yang ingin apa aja, yang ingin ada acara apa aja, boleh nih. Misalkan kalian pesan ke www.eliudcake.com ya kan? Oke dong. Baiklah ya, buat kalian semua tetap semangat aja ya, tetap semangat terus ya dalam beraktivitas. Ya baik, sobat Dede Khonsa, sobat Cariter Khonsa ya. Ini Dede Khonsa lagi ngicipin nih guys ya, ngicipin kue yang tadi ya. Bukan kue yang tadi, bukan kue yang dipesan nih ya. Ini agak berbeda dengan kue yang dipesan. Jadi sengaja bawa oleh-oleh karena mau pulang, jadi biar Dede Khonsanya nggak bingung ya. Ini udah ke toko kue kok, nggak bawa kue. Jadi Dede Khonsa belum tahu nih guys yang namanya pesan kue itu tidak langsung jadi. Oke deh ya. Baik, Dede Khonsa mulai memakan topping-toppingnya. Warna apa aja tuh? Apa aja tuh deh ya? Ada warna hijau, warna putih ya. Kemudian warna kuning ya. Ada warna merah juga ya toppingnya. Ya toppingnya tuh lembut banget nih guys ya. Tapi untuk pelanginya rada-rada gimana gitu. Oke, dan mungkin ya karena sesuai harganya nih guys, sepotong gini hanya 20 ribu saja gitu ya. Dan ini lagi ada promo nih, kalau nih guys, kalau nggak salah nih di Eliud Cake and Bakery lagi ada promo ya. Yang tadinya harganya 130 ribu jadi 95 ribu kalau nggak salah ya. Silakan datang langsung ke sana ya. Gak usah malu-malu untuk borong kue ya untuk keluarga anda tercinta atau untuk dibagikan kepada sesama ya nggak. Nah, ini juga senang banget nih dengan kuah yang ada di toppingnya itu ya, di toppingnya. Oke. Dan kemudian nih guys ya, mohon doakan dong, semoga Dede Khonsa sehat terus, sehat terus sehat ya, berkah umurnya ya, jadi anak yang salehah ya. Ini rada gelap nih guys karena belum dipasang lampu ya. Oke, nanti kita coba pasang lampu nih guys ya, agar Dede Khonsa terlihat putih. Baik ya, ini masih semacam mukbang nih guys ya, mukbang potongan mukbang kue ulang tahun sepotong. Ya ini guys, nah Dede Khonsa udah mulai terlihat wajahnya. Tangan kiri, tangan kanan jadi kalau makan ya, kalau tangan kiri makannya setannya dia. Oke deh, baik Dede Khonsa mencoba ya. Ini enggak ya, ya enak lah ya, namanya kue yang semoga ini menjadi obat jangan ya, jadi obat, jadi tubuh kita tambah sehat, amin ya rabbal alamin ya. Baik, kepada sobat Khonsa atau sahabat Khonsa, tetap semangat aja dalam beraktivitas ya.
Jangan lupa kalian untuk terus belajar ya. Jangan lupa makan juga, jangan lupa minum susu buat adik-adiknya ya. Dan buat kakak-kakaknya yang mungkin saat ini lagi nonton juga, belajarnya yang rajin ya nak. Buat ayah bunda, tetap semangat dalam beraktivitas. Eh, dedek. Oke deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.